datang di ajang perlombaan Karmart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Dan untuk ajang ini, kita akan mencari beauty blogger yang paling hebat dan paling luar biasa dari 10 negara di Asia. Dan tentunya ada salah satu perwakilan dari Indonesia yang akan mengikuti lomba ini di ajang internasional di level Asia. Dan untuk hadiahnya, akan ada uang tunai senilai 12 juta rupiah dan juga tiket pesawat pulang pergi ke Thailand serta tempat penginapan selama perlombaan berlangsung di Thailand. Sebelum memulai ajang perlombaan ini, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja beauty coach yang tentunya akan menjadi juri dalam ajang perlombaan ini. So the first one we have Maya Novetesia as professional model. And the second one we have Frankie Wu as professional makeup artist. And the last but not least, we have Janine Intansari, the winner of Karma Asian Beauty Blogger Contest 2016. Dan sebelum memulai ajang perlombaan ini, kami juga akan memperlihatkan bagaimana keseruan dari ke-8 peserta dalam kegiatan workshop mereka. So, saksikan cuplikan yang berikut ini. Hello everyone. Hello. So it's really nice to meet you, and I would like to say welcome to Karmart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia Station. So first we'll be starting with the product that is our latest product, and we would like to really give you more details on this one because it will be really helpful for you. So the first one is It's Gold Lipstick. And so we have 5 colors of this It's Gold Lipstick. This one is actually a lipstick, but the nice thing about it is it can be used for eyeshadow, yeah that's right, eyeshadow or even as highlighter, because as you can see, it's really pigmented and it gives you the nice gold sheen on your face. So if you love makeup, you would know that if you enhance your facial like dimension using the highlighter, it will really make your face stand out, right? So this one is available in 5 colors. They are all in gold tone. And we have light gold, yellow gold, copper gold, pink gold, and rose gold. So you guys can just like distribute this to your friends and maybe try it out like a swatch or something. And then you can see that you can plan, you know, like what you'll be using this product for in your makeup look. So, you know, instead of like applying this one on top on its own, you can also use it as a lip top up. Meaning that you can apply regular lipstick and then just apply this one on top so that it gives that nice golden shine to your lips. You can use it as eyeshadow as well, because now the trend of this glitter eyeshadow is really on. Now I'm gonna move on to another product that is our best-selling product as well. This one is called the Nude Me Liquid Lip Matte. Have you guys heard of this one? Yes. Yeah, because it's like selling well everywhere, right? So we have it available in 18 colors. All of them will be in nude to red tone. And the main selling point of this is it's really pigmented. If you guys have tried, you would know that it's really pigmented, and then when you apply it on your lips, it lasts all day. It's not just for lips, but you can use this one for other purpose like eyeliner. So if you want to have some fancy look, or you're going to like party or something, you can use it as eyeliner as well. So this one is pigmented, long wearing, and very fast drying. And one more product that I would really like to tell you about is the Malibu, because it's our new product. And as you can see, the blush texture, the color is like gradient color. So there isn't just one color, but it's like from light to dark color, right? So the way to use it is maybe even you can use it as your eyeshadow by just like doing this, because the color comes out like light, dark, right? And then you just put it on your eyelids. This one is also very good to use. We have 4 colors.
everyone. So thank you so much for listening to me throughout today. You guys have been such a great audience. And I hope that whatever I've told you is beneficial for your competition. And if you want any more information about the products, you can always refer to this sheet, which has everything about the products you'll be using. Okay, and if you have any more questions, feel free to ask me. And I wish you the very best of luck for the competition. Inilah saat-saat yang paling kita tunggu-tunggu. So please welcome our beauty blogger contestant. Halo teman-teman, nama aku Jessica. Aku dari Surabaya. Percaya pada dirimu sendiri dan jangan pernah takut untuk mencoba. Hai, nama aku Shirley dan aku dari Batam. Jangan pernah menyerah dan terus lakukan yang terbaik ya. Halo, aku Karen dari Surabaya. Aku pasti bisa. Go, go, go! Hai, aku Bella dari Banyuwangi. Aku lebih baik dari yang kamu pikirkan. Hai, aku Vineska Lorenzia dari Palembang. Semua orang pantas untuk cantik. Lydia Natalia dari Bandung, aku sini untuk meraih mimpi aku. Fighting! Hani Sabrina Azil, Jakarta, aku pasti menang. Aku Mindy dari Surabaya dan gak ada yang bisa ngalahin aku. Selamat datang kepada para 8 beauty blogger contestant. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa sekali dan kalian sudah sampai di tahap tantangan yang pertama. Apa sudah siap? Siap. Oke, di tantangan hari ini, kalian akan memiliki waktu 20 detik untuk memilih properti yang ada di depan kalian. Dan kalian akan menggunakannya untuk make up. Dan kalian harus mereview make up Anda semuanya dengan cara yang semenarik mungkin hanya dalam waktu 15 menit. So, jangan lupa bahwa setiap tantangan ini merupakan bahan dasar dari penilaian para beauty coach. Dan tentunya, hari ini akan ada salah satu beauty contestant yang akan disingkirkan. Jadi, apakah itu merupakan salah satu dari Anda? Apakah Anda sudah siap untuk memilih properti yang sesuai karakter kamu semua? Siap. Oke, so kalau udah siap, boleh langsung dimulai dari sekarang. Waktu Anda akan segera habis dalam 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kembali ke tempat masing-masing? Hopefully kalian udah memilih properti yang sesuai dengan karakter kalian masing-masing ya. Nah, kalau gitu kita akan mendengarkan komentar dari para beauty coach. So, please welcome Miss Maya. Halo, apa kabar semuanya? Iya, tadi aku udah lihat kalian milih-milih propertinya dan aku rasa yang paling simple kamu yang megang crown. Karena crown itu bisa untuk makeup flawless, natural, dan juga bold. Jadi itu pilihan paling aman sih menurut aku. Tapi menurut aku kurang gak sih? Kayak, I don't think I agree with you. Kayak kurang gitu. Menurut aku sih aman-aman aja ya. Really? Iya. Let's see. So the next one, Frankie silahkan.
Hi girls. Hi. Kalau menurut aku, props yang paling susah untuk dibuat karakternya itu yang payung pink sama wig biru. Kenapa? Karena kalau aku lihat dari warnanya, dia itu harus all out banget sama makeup dia. Jadi dia udah nggak bisa makeup pretty, dia harus makeup yang sesuai sama karakternya dia juga. Karakter props yang dia punya. Oke, okay, next coba aku mau dengar komentarnya dari Jenin. Silakan. Alright, hi girls. Hi. Okay, so kayaknya menurut aku sih, I think you did a good job. Overall, I like your choices. Tadi kayaknya aku ngeliat kalian itu sempet kayak switch. One of you two switch. Tadi soalnya topi badut sama ornamen kayak traditional. I think it doesn't match, tapi pas kalian switch, I think it's a good thing to do. That's teamwork, that's good. So good luck to you guys, I cannot wait to see the result. Good luck. Kalian menyelesaikan makeupnya, ketiga beauty coach akan memberikan penilaian dan melalui brush ini. Jadi masing-masing coach memiliki nilai 10 poin. Dan siapakah yang akan memenangkan tantangan hari ini dan siapakah pula yang akan pulang hari ini? Dan masing-masing dari kalian memiliki waktu 15 menit untuk memakeup diri Anda dan pastikan kalian mengeluarkan sesuatu yang paling baik. So, are you ready? Yes. Oke, okay, so good luck and let's go to the makeup room. Dan sekarang kita sudah berada di makeup room dan para peserta udah ada di luar untuk bersiap-siap mau langsung ke challenge yang satu ini. Are you ready? Yes. So, you can come in 3, 2, go! Eyeshadow-nya Cathydoll yang Nude Me. Ini salah satu eyeshadow favorit aku soalnya sangat-sangat pigmented. Udah gitu warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 12 untuk satu palet. Jadi bisa bikin smoky eyes dengan satu palet, tapi juga bisa bikin yang natural banget dengan satu palet ini aja. Oke, okay, jadi aku mau review pensil alis baru dari Cathydoll. Ini yang soft brow pencil, ujung brushnya ada di sini. Dan ini bentuk spoolie-nya, bukan spoolie biasanya, tapi bentuknya kayak spoon. Lucu banget dan dia tuh so fluffy, lembut banget di kulit kita. Nah, aku juga suka sama ini eyebrow-nya karena dia tuh teksturnya nggak keras, nggak lembek maksudnya. Karena kalau lembek itu kalau dipakai tuh gampang patah. Ini teksturnya hard dan bisa gambarnya presisi, tapi dia pigmented banget. Jadi aku mau review dari produknya Cathydoll yang maskara Sexy Curl. Dia itu maskaranya bisa bikin bulu mata jadi lebih lentik dan apa namanya? Dia tuh nggak lengket juga dipakainya. Terus enak juga, brushnya juga lembut dan pokoknya aku suka sama maskara ini. Oke, okay, kaliannya aku mau nge-review produk dari Baby Bright ini Lip and Cheek Matte gitu. Nah ini warnanya yang Calypso Coral. Ini warnanya kayak gini. Kalau aku swatch kayak gini warnanya. Ini tuh bisa dipakai untuk di lipstick dan juga di blush on. Kalian bisa lihat sendiri ini blendable banget dan pigmented banget. Jadi kalian harus pelan-pelan dan juga harus di tap-tapnya bener-bener sampai dia ngeblend banget sampai ke wajah kalian. Aku suka banget sih, ini cocok banget buat yang warna kulitnya fair kayak aku. Apalagi kalau kalian suka Korea-Korea gitu, ini cocok banget. Ya, jadi aku mau review ini lipstick terbarunya dari Cathydoll. Ini itu yang It's Gold, warnanya pink gold. Nah, dia itu metallic ya. Dan dia itu bisa dijadiin buat lipstick, buat eyeshadow, buat highlighter juga bisa. Nah, kalau misal aku swatch, ini tuh kayak gini. Nah, dia warnanya emang bener-bener warna pink metallic dan dia itu pigmented banget untuk kalian. Dan kalau misal aku coba untuk di bibir, pigmented banget kan? Makanya jangan lupa untuk
cobain ini ya. Oke, hari ini aku mau nyobain Nude Me dari Cathydoll, ini yang liquid lip matte. Pertama, aku udah suka banget sama ini dari lama karena emang produknya juga bagus banget. Yang pasti pigmented dan warna yang nomor 11 ini adalah warna favorit aku dan cocok untuk semua kulit kalian. Oke, aku suka banget sama produk ini dari Baby Bright yang Plankton Matte Cushion Lip and Moist Lip. Ini yang warna 8 Starfish. Karena warna itu terang banget dan cocok banget kalau kalian suka makeup yang cheerful. Halo, aku suka banget sama CC Cream dari Cathydoll ini, yaitu CC Cream Speed White. Dan ini aku pilih yang warna light beige. Mungkin di Indonesia cuma ada 2 warna, tapi sekarang udah ada banyak variety warna. Dan ini bagus banget, selain nge-cover, ini nggak berat banget dan sangat natural di kulit kita. So coach, kita udah siap buat komenin mereka-mereka ini. Coba kita langsung lihat aja kali ya. Yuk. Kira-kira kita mau komenin yang mana dulu nih? Nah, kamu harus nambahin highlight di muka kamu gitu. Jadi, kamu bisa ngambil BB apa? Kamu bisa ngambil foundation yang agak lebih terang. Terus kamu highlight di bawah mata sini. Karena waktu yang tersisa hanya 1 menit lagi, ayo langsung diselesaikan cepet-cepet makeupnya. Karena waktu yang tersisa hanya tinggal 1 menit lagi untuk kalian semua. So get ready, 1 menit lagi yang tersisa. Coba bibirnya sama ombre? Atau ini aku ombre pakai gold sih. Coba aku kasih lip topper yang warna gold. Iya, kelihatan. Ini kamu warna ini ya, sama warna matamu kayak kurang masuk. Kamu coba kasih warna, mungkin pinknya lebih kelihatan. Waktu yang tersisa tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Selesai hand off. Boleh silakan. Wow. Luar biasa sekali ya. Udah selesai semua ya. Coba kita akan lihat seperti apa hasil makeup dari keseluruhannya. Susah banget apalagi tahu dapet properti kayak gini. Kedelapan peserta telah menyelesaikan tantangan pertamanya. Pasti pada penasaran kan seperti apa look yang mereka hasilkan? Dan juga kita juga penasaran seperti apa komentar dari para beauty coach. Langsung saja kita dengarkan yang satu ini. Silakan Maya. Ya, thank you. Nah, di sini yang aku lihat kan para pesertanya rata-rata makeupnya animasi ya. Dan aku mau kasih sedikit saran dan juga tips buat para pemula yang di rumah mungkin para beauty blogger, bingung nih mau mulai makeup animasi tapi belum punya peralatan yang lengkap seperti face paint contohnya. Nah, kalian juga bisa menggunakan lipstick. Karena lipstick itu kan sekarang juga banyak varian warnanya. Nah, kalian juga bisa main di situ. Contohnya kayak yang aku lihat yang temanya clown ya, yang di ujung sana. Dia tadi aku lihat pakai lipstick ya untuk painting mukanya, face-nya dan bagus banget. Bisa juga pakai eyeliner. Dan well done, good job. Next buat friend, siapa gimana?
Kalau aku sih mau komen secara tekniknya mereka aja. Okay. Tekniknya yang pasti mereka berada di sini, tekniknya mereka pasti udah keren banget. Okay. Cuman balik lagi ini kan kompetisi. Kompetisi kita ini harus aware sama waktu yang diberikan gitu. Jadi kalau kayak tadi aku lihat ada beberapa peserta yang hanya terfokus di satu area aja gitu loh. Misalnya kayak si Bella. Aku melihat dari tadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya cuma untuk masang bulu mata. Mendingan dia tadi nggak usah pasang, dia fokus aja ke wig-nya dia gitu. Dengan dia bikin look yang lain, dia bisa main eyeliner lebih. Oke, okay, gitu. I see. Langsung kita dengerin juga komentarnya dari Janine gimana? Oke, okay, ladies, you did a good job. Whatever happens, tetap good job everyone. Tapi overall, ada beberapa yang aku merasa, again, forget about the time. Kalian tuh seharusnya, you have an idea in your head already, baru kalian milih. Bukan kayak milih dulu, baru, gue mau bikin apa ya? Nah, itu salah. Gitu. I think that's your mistake, but overall you did a good job. Oke, okay, itu dia komentar dari ketiga para juri ya. Tentunya luar biasa banget, kita boleh tepuk tangan dong. Dan inilah saat-saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu saat penjurian. Di mana masing-masing beauty coach sudah memegang 10 brush masing-masingnya dan setiap satu brush bernilai 1 poin. Nah, para beauty coach nanti akan memasukkan brush tersebut ke dalam tempat yang disediakan dan beauty coach berhak memilih siapakah yang mendapatkan nilai paling banyak. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita berikan penilaiannya dimulai dari Maya, silahkan. Lumayan banyak. Baiklah, selanjutnya Frankie silahkan. Boleh langsung dilihat dulu, setelah itu langsung masukkan brushnya. Yap, oh. Selanjutnya Janine silahkan memberikan penilaiannya. Luar biasa sekali, tepuk tangan boleh ya. Luar biasa banget, ketiga beauty coach telah memberikan brushnya dan telah memberikan penilaiannya. So, siapakah pemenang dari challenge pertama ini? So, di tangan saya sudah terdapat hasil dari pendapat para juri. Penasaran seperti apa, siapakah pemenangnya dan siapakah yang akan dieliminasi hari ini? Dan saya akan memanggil tiga orang untuk maju ke depan. Yang pertama boleh maju ke depan untuk Bella, silakan. Yang kedua adalah Mindy. And ketiga adalah Shirley. Baik, salah satu dari Anda adalah orang yang memiliki nilai skor tertinggi. Dan dua dari Anda adalah salah satu yang akan pulang hari ini. Untuk Shirley, boleh untuk maju ke depan sebentar? Shirley, untuk hari ini kamu berhasil untuk lolos memenangkan tantangan kali ini. Congratulations to Shirley. Oke, boleh silakan kembali ke belakang. Congratulations Shirley sudah memenangkan kompetisi hari ini. Dan apakah antara Mindy atau Bella yang akan pulang pada episode hari ini? Untuk Mindy, kamu boleh kembali ke tempat kamu. Jadi sebenarnya aku tuh lumayan bingung sih ya, kok bisa-bisanya aku tuh jadi bottom two gitu, kayaknya agak-agak confusing. I think kayaknya judges-nya agak-agak nggak bener sih. Soalnya menurut aku ya, yang lain tuh banyak yang lebih jelek banget deh. Dan kayaknya ada yang nggak diapa-apain makeupnya. Terus apa yang dilihat sebenarnya yang di juri ini tuh apa gitu loh. Agak membingungkan.
Okay, maaf untuk Bella, kita nggak bisa stay di sini, kita nggak bisa ketemu di sini, tapi kamu masih punya kesempatan di tempat lain untuk berkarya lagi. So, maaf banget kamu harus tereliminasi dari Karmat Asian Beauty Blogger 2018. Bella, even though you're eliminated today, tapi it doesn't mean kamu nggak bagus makeupnya, you're still good. Tepuk tangan deh buat Bella. Congratulations untuk para pemenang yang berhasil memenangkan dan lolos di tahap yang sekarang ini. Dan jangan senang dulu, karena di next campaign masih banyak sekali tantangan-tantangan yang lebih sulit lagi. Dan selanjutnya, nanti kalian harus makeup dengan menggunakan produk Karma, di mana nanti kalian akan makeup menggunakan tema rainy tentunya. Dan tentunya juga, itu akan menambahkan nilai Anda untuk campaign selanjutnya. Di misi kali ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada para beauty coach serta Theory Hotel yang telah membantu kami dalam mensukseskan acara ini. Dan tentunya sampai bertemu lagi di campaign selanjutnya di Karmat Asian Beauty Blogger Contest Indonesia 2018. Di YouTube channel Karmat Club, Selling Stephanie pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. See ya!